berinvestasi dalam bidang infrastruktur. Pokoknya kalau ada yang saya usulkan, PT PT Persero TBK. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat. Bagus Mas Wano. Terima kasih Pak Erik. Untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan, acara akan segera kita mulai. Kuasaan dan keagunganmu, ya Allah ya Fattah ya Razzaq, berilah keberkahan pada Bank Syariah Indonesia yang kancah ekonomi global, sehingga dapat memberikan manfaat. Dan Tuhan kami, janganlah Engkau membebankan kepada kami beban yang berat. Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup. Berdiri megah di jantung ibu kota, menjadi satu rangkaian ruang yang berdampingan dengan gedung Kementerian BUMN dan Maradana Reksa untuk dapat terintegrasi dalam hal terkait financial economy. BSI Tower berdiri megah setinggi 22 lantai, didesain dengan konsep green building, penggunaan solar panel di rooftop, serta desain fasad yang dapat mereduksi panas, menjadikan BSI Tower sebagai bangunan ramah lingkungan sesuai konsep green building. Anda akan dibawa ke dalam perasaan nyaman saat mulai memasuki area gedung yang berbalutkan desain modern islamik. Balutan interior yang islamik akan memberikan Anda perasaan nyaman untuk berkegiatan. Selain itu, Anda juga akan disambut dengan teknologi LED transparan pada resepsionis yang berfungsi sebagai media informasi. Kami memperhatikan setiap fasilitas sebagai salah satu pelayanan yang selalu berorientasi pada kepuasan setiap pengguna. Terdapat food hall yang terbuka bagi publik untuk berbagai kegiatan seperti bersantai, bekerja, ataupun meeting. BSI sangat peduli terhadap perkembangan ekonomi. Connecting Skybridge ini akan menjadi tempat para UMKM untuk berkembang bersama, meningkatkan kualitas perekonomian. Desain masjid dan area wudhu dibuat dengan mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan seluruh pengguna masjid. Terdapat kurung yang dilengkapi dengan fitur teknologi audio visual terkini yang akan memberikan pengalaman berbeda. Sebagai cerminan dari misi PT Bank Syariah Indonesia TBK, dengan harapan yang terus bertumbuh, BSI menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
rakyat kami, persilahkan. Hari ini dapat hadir di acara groundbreaking ceremony BSI Tower. Nah, saya dalam hari ini mewakili PTPP mengucapkan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada PTPP untuk membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan BSI Tower ini. Sedikit project overview di BSI Tower ini adalah dalam hari ini kami memulai perjalanan baru dengan BSI dengan prosesi groundbreaking sebagai tanda awal kolaborasi antara PTPP dengan BSI. Dalam hal ini gedung ini akan dibangun dengan skema build, operate, dan transfer BOT antara Bank Syariah Indonesia Persero Tbk dan PTPP Persero Tbk yang merupakan wujud nyata sinergi BUMN yang solid dan berkelanjutan. Dengan nilai investasi sekitar 1,1 triliun rupiah, BSI Tower mengusung konsep Green Building sertifikasi Gold yang memiliki 22 lantai area kantor, 1 ballroom, 1 lantai basement, dan 9 lantai podium parkir. Bangunan ini juga dilengkapi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik, lift dengan sistem kontrol destinasi, pengawasan security yang 24 jam berjalan, serta parkir sepeda, mobil, dan motor yang memadai. Proyek ini insya Allah kita akan selesaikan dalam waktu 18 bulan dengan menggunakan teknologi konstruksi sistem profile yang dry boring untuk mengurangi kebisingan, dan juga menggunakan BIM Building Information Modeling yang memastikan keakuratan pembangunan proyek ini. BSI Tower juga akan dilengkapi dengan panel surya pada rooftop dengan penggunaan Building Automation System sebagai perangkat hemat energi dan juga menggunakan double glass unit dengan rongga udara di antara kaca ganda yang mampu mereduksi panas matahari. Nah, demi mewujudkan Komplek Financial Center yang terintegrasi secara seamless dengan Kementerian BUMN, nantinya BSI Tower ini akan dilengkapi dengan connecting bridge yang menghubungkan Menara Dana Reksa dengan BSI Tower. PTPP berkomitmen untuk mengirimkan tim yang terbaik agar pembangunan BSI Tower ini dapat selesai dengan kualitas terbaik, tepat waktu, zero accident, serta memperhatikan lingkungan sekitar. Kami percaya dengan diberikan waktu yang cukup, BSI Tower ini akan merupakan satu kebanggaan tersendiri dan nantinya PTPP akan berkontribusi, berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi syariah Indonesia. Terakhir, kami mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak, terutama dari Bank Syariah Indonesia sebagai stakeholder demi kelancaran pembangunan proyek BSI Tower ini. Semoga sinergi ini yang terjadi ini mampu mewujudkan keberkahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, izin Pak Menteri ada sedikit pantun. Bertamasya ke Monas lewat Bundaran HI. Sambil melihat pemandangan gedung tinggi Kota Jakarta. Groundbreaking BSI Tower segera dimulai. Semoga aman, lancar, berkah, dan mantap. P-nya 2. Terima kasih. Terima kasih Bapak Novel Asyad atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari kami hormati Bapak Erick Thohir, Menteri Direksi